Gue Robiat, sekarang as a social media lead di Xiaomi Indonesia. Boleh dijelaskan bahwa event number one fest by Xiaomi ini seperti apa ya? Oke, jadi ini adalah rangkaian peluncuran produk baru dari Xiaomi sebenarnya yang kita sebut dengan nama Xiaomi Festival, yang dimana di dalamnya ada beberapa entertainment seperti JKT48, terus ada Self, juga ada beberapa seperti e-sport, RRQ, dan lain-lain juga. Dalam acara ini tuh kita pengen ngebawa sesuatu konsep yang agak berbeda, khususnya untuk satu produk launch yang biasanya kita lakuin gitu. Jadi kita pengen ngebuat ini lebih festif dan lebih beda dari event peluncuran yang kita lakuin biasa-biasanya. Bagaimana testimoni tim Xiaomi dengan event number one fest by Xiaomi yang diorganize oleh Indolima? Oke, jadi to be honest, sebenarnya event ini tuh sebenarnya yang tadinya emang kita nggak kepikiran buat ngebuat event ini segininya gitu, dan kita bahkan cuman pengen ngebuat event ini cuman sekedar social media post. Tapi sering berjalannya waktu dan waktu kita ngelihat konsep yang ditawarin oleh Indolima, kita lumayan tertarik nih. Jadi kayak, oh kenapa kita nggak harus coba ya? Kenapa nggak kita harus explore? Dan kita ngebuat event ini sekalian lebih besar dengan festif dan mungkin festival yang kita lewatin. Terus dalam waktu yang singkat dan yang bisa digolong dadakan, kita coba eksekusi event bareng Indolima, dan kita coba kita lakuin ini, let's do it, dan kita coba lakuin dengan timeline yang sesingkat-singkatnya, dan bisa dibilang ini sangat tight sih. Dan so far eksekusi Indolima, yang which is Indolima adalah agensi untuk pertama kalinya ngerjain event di Xiaomi Indonesia, so far dengan ketatnya timeline, dengan kreatif-kreatif ide yang tiba-tiba kita munculin secara dadakan, semua tereksekusi nyaris sempurna lah. Indonesia 5 plus dan beda.